Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Tahiyah ke siapa? Tahiyah. Syukur alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Kak Budok Udin Sunan Gunung Jati beserta jajaran pembina, yang saya banggakan Ketua Dewan Rencana beserta seluruh jajaran, pada pagi hari ini kita merasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat berkunjung ke salah satu pustakaan yang membuat mata teman-teman saya terbelalak. Terima kasih atas sambutannya, atas saya nggak bisa katakan yang lebih ini lagi ya, karena memang di awal saya datang sih cukup terharu kan. Ini mengingat zaman-zaman saya dulu masih pandega di Pakuan. Dulu Pakuan itu di Bogor, ketua yayasannya Pak Mas Udi kan, Pakuan. Itu saya masuk tahun 2001, tiba-tiba ketua senat saya ngomong sama saya harus buat pramuka di Pakuan. Karena kalau nggak ada ramai Pakuan, malu Pakuan nanti ya. Kalau nggak mau, saya untuk rencana di Pakuan saat itu. Kalau sejarah di Pakuan, mungkin ketua rencana yang pertama. Dan saya yang merintis rencana Pakuan. Nggak lama itu di kegiatan komunika di Malang. Community Development Camp. Pemerintahnya punya di Malang, kita berangkat. Jadi seperti saya pulang kampung lah, lihat adik-adik kita yang naga, yang apa ya, kalau orang Bandung kan jenis ya, jenis burger, kases ya. Itu bahasa kita di kantor juga karena memang kita Banten, jadi masih satu minggu ya. Saya merasakan pernah pakai bed Jawa Barat kan. Di tahun 2000 baru kita pakai Banten, Jabar Banten. Kebetulan pembinaan saya juga Kak Mas Tuti almarhum Ganduk ya. Yeah. Nanti tahun depan kita insya Allah undang, nanti kita ada acara sebenarnya Akbar kan. Kalau tidaknya nanti juga di rencana kebetulan dan hadir datang bersama kegiatan kita. Ada kegiatan selama Akbar dalam rangka haul satu tahunnya Ganduk kan. Kebetulan tanpa tuan rumahnya, karena memang Kabupaten Tangerang itu satu. Dan apa pecah ada kota Tangerang, dan lama lagi pecah ada Tangerang secara selatan. Untuk hari ini mungkin sedikit saya kasih informasi kan, dan pramuka di Suara Tangsel ini baru ada di bulan April tahun 2022. Kalau sekarang 2023 sudah berjalan setahun lebih, tunggu 2 tahun kan, jadi memang bidang baru. Jadi mohon maklum kalau staff saya di bidang olahraga dulu kan. Jadi dulu kan olahraga di begitu di untuk terowong baru SLTK-nya di bidang pramuka, saya dipanggil Pak Wali, masih mau jadi kabit pramuka apa, masih mau jadi kabit olahraga apa kabit pramuka, saya kabit pramuka aja. Luar biasa. Mungkin di Indonesia yang saya tahu kalau di Kemenpora orang pramuka yang jadi pejabat itu kita latih. Kalau di Tangerang itu ada kadang-kadang camat kelapa dua, sekarang itu sekjennya wakaf kabupaten, itu sekjen wakaf Tangsel. Jadi saya sendiri pramuka ini, jadi saya masuk teknis itu karena memang pramuka dan dulu Tangsel baru terbentuk, alhamdulillah ada kuota gitu. Walaupun kita tes juga ya. Ada teman-teman saya yang pramuka masuk PNS dan mungkin kalau kita bersyukur hari ini saya pramuka dunia kopi di pekerjaan kan. Mungkin kakak dosen di pekerjaan ya. Kalau itu pramuka lagi pramuka itu kopi, kalau saya memang jadi pekerjaan. Jadi kalau di kantor pramukanya ada yang aneh-aneh pasti Pak Wali teleponnya saya.
Kalau ada yang salah tentang pramuka di Tangsel, pasti saya yang ditegur. Kenapa ditegur? Karena bahasanya Pak Wali kan lu yang gue gaji, lu yang gue lantik, lu yang ngasih fasilitas. Nah mungkin dia main kuarcap. Ada kuarcap emang kerja sosial ya, sehingga ada gajinya kan. Gue juga berkacara. Jadi kalau sekilas tentang Dispora di Tangsel itu di bidang pramuka, karena memang wali kota kita orang pramuka. Dulu zamannya Bu Airin ternyata orang Bandung ya, SMA-nya di Bandung. Dulu dia Mojang Priangan di Bandung juga, dia pasti berangkat juga di Bandung. Sampai di Tangsel dia berdiri dengan pramuka. Alhamdulillah kita bisa mengantarkan Bu Airin mendapatkan sarjana melati ya. Jadi kalau sarjana melati itu kebanggaan buat kepala daerah. Dan ternyata masih banyak birokrat yang nggak tahu penghargaan pramuka itu apa. Tapi pada saat disematkan sama Pak Jokowi sama SBY, baru kepala daerah yang lain biasanya apa tertarik ya untuk peduli sama pramuka. Beralih ke Pak Benyamin Dhani, dia wakil wali kota, sekarang jadi wali kota. Nah, itu juga orang pramuka dulu kan kuarcap saya di kabupaten. Jadi tahun 2003 saya terkenal sama beliau, kita di komisi gabung. Saya di Bina Gelayah, karena dulu Tangerang itu luas, gak ada 31 kecamatan. Jadi saya di Bina Gelayah, Kewedanan Serpong, saya membawahi sekarang di Tangsel. Jadi kalau rapat sama beliau, ya masih ingatlah masa-masa kita apa ya berjibaku dengan pramuka ya. Dulu beliau masih kabak organisasi di Jenda, saya masih honorer dulu kan. Saya guru, hampir 18 tahun jadi guru honor di salah satu sekolah dasar. Kalau kerjakan PNS, mereka dikasih pramuka. Dan yang menjadi, ini mungkin motivasi buat adik-adik kita di sini kan, buat teman-teman saya semua. Pramuka itu tadi yang sampaikan setiap buku Dharma kan, Dharma buku Bhaktika. Ada implementasinya jati diri itu amalan satya dan dharma. Jadi kalau saya melihat profil pramuka tunggak pandega seperti ini, itu sedikit profil ideal. Ya Kak Yudo ya, Kak Yudo aja sampai. Ini mohon maaf Kak, saya hari ini membawa beberapa jajaran saya, ada kepala seksi, tiga kepala seksi di bidang pramukaan, Pak Yudo bidang SDM ya, Kak Kedi bidang diklat ya, kemudian dalam organisasi. Jadi kita punya fungsi ya, punya tugas pokok dan fungsi di bidang pramuka apa. Kalau ada beberapa staf saya, ada Kang Gati, ada Dandi, ada Kak Me, ada Kak Sigit, ada Kak Mentari yang di belakang, ada Kak Dandi yang seperti preskomnya teman-teman di hati. Mohon dimaklum Kak, dulunya kami semua di bidang olahraga. Kami mengembang bidang pramuka, mungkin kami perlu banyak belajar. Terutama teman-teman saya yang memang mungkin kami baru kali ini tidak punya pramuka kayak begini ya kaminya. Ya kan? Ya artinya, kenapa kita harus belajar? Karena kita yang diberikan amanah, karena kita yang diberikan tanggung jawab, dan kita yang diberikan APBD. Jadi jangan sampai APBD kita tidak tepat sasaran. Itu uang pajak dari rakyat yang harus kita implementasikan kepada masyarakat. Insya Allah udah mulai nanti PPTK saya ini semua udah mulai merancang kajian, kita bikin protokol kak 2025. Besok Pak Kabit kita bikin seragam ini unit ini minimal di Tangsel itu ada. Jadi kayak kemarin kita dapat kunjungan dari Dispora Palembang kan, malah dia belajar sama kita. Artinya pada saat tahun 2011 di Jambore Nasional di Palembang, saya datang ke sana kan, saya bawa motor sendiri sama teman-teman pengurus warga yang lain, jadi tim peninjau. Mulai masuk ke kota Palembang itu sudah disambut ke kita. Upacara itu mulai sangat meriah di Palembang. Artinya apa? Dulu jalan di Palembang itu saya lihat termasuk jalan salah satu jalan terbaik yang pernah dilaksanakan di Indonesia. 2011 dan sekarang 2023, 12 tahun yang akan datang, ternyata di Palembang regenerasinya nggak berjalan ya. Padahal 2011 kita punya tren gitu ya, ramahnya itu
sekarang dia main ke Tangsel, ternyata pembinaannya nggak berkelanjutan. Jadi kadangkala kita ada stagnan dari dewan rencana zamannya ke dari tahun begini, nanti yang mungkin dokter yang datang mungkin lebih hebat atau lebih belum pembinaan kita nggak pernah lihat. Tapi kalau niat kita ini berhasil, insya Allah akan jalan. Gitu. Kita juga ada unit-unit kan. Jadi kalau kemarin saya ditanya sama pimpinan pada saat kalau di tenda kita dilantik, pasti besok dipanggil sama wali kota pimpinan. Ditanya mau dibawa kemana bidang kita, ya kan? Saya bersaun setengah ini kita ada paparan program itu tentang brand. Jadi kalau di orang datang ke kantor, brandnya apa sih? Kalau di sini saya lihat brandnya itu protokol ya. Saya lihat ya, karena saya ikut media sosialnya. Kadang-kadang kalau yang bagus saya share tuh, saya jadi mama berikin kan jadi status WA saya. Kadang-kadang kalau Joko melihat, ya kan, Abah Tiar, Sekin Waras melihat, ya kan. Karena memang tugas saya menyiarkan pramuka seperti apa, supaya kalau ada teman-teman saya, orang-orang yang nggak pernah tahu pramuka jadi tahu, oh itu pramuka. Alhamdulillah kalau saya bikin status, nanti kasih sekolah di sarap kaca, di jempol, keren lah. Dia nggak tahu kok pramuka ada kayak begitu ya, nggak ada. Termasuk pada saat kita dulu ada acara kegiatan bulan baru pramuka, ini brand kegiatan kita bulan baru pramuka ya. Jadi setiap bulan Agustus kita ada bulan baru pramuka. Alhamdulillah sudah jalan yang ketiga, tahun depan berarti yang keempat. Itu rangkaian kegiatannya launching bulan baru pramuka, ada donor darah, ada kampanye anti narkoba, ada seminar, nanti ada wacana hari pramuka, nanti ditutup dengan launching dan dengan penutupan bulan baru pramuka. Ini ada penghargaan, kan? Pemberian penghargaan. Pada satu event kita ada hari veteran nasional di bulan Agustus kan. Mau gak mau kita harus terlibat. Walaupun gak diajak, kita melibatkan diri kan. Ada pramuka ya, gitu kan. Akhirnya pemuda Pancar Marga dengan legion veterannya menganggap kita yaudah kan perlu diatur untuk upacara pembukaannya. Pada saat itu kita tampilkan yang baca doa anak siaga kan. Diprotes kan. Kalau kita biasa ya, kalau ada baca doa, pacaran kebesaran itu nanti agak biasa. Dia di progres, emang bisa panggil yang aja nanti gitu kan. Kebetulan yang jadi tugasnya anak SD Islam Tiga Harapan. Tiga Harapan itu dari BSD, dan itu biasanya yang punya isinya ke Azul Aswan, mana dakwaan masih. Ya. Pada saat dibacakan dia doa, itu wakil wali kota, biasanya kalau ada acara umumnya, jadi yang baca doa pasti nanti ada yang main HP kan, ada yang ngobrol ya kan. Tapi begitu yang maju manusianya, mereka tetap tamani tertuju kepada petugas pembaca doa. Mau dandimnya, mau koramilnya, mau kaposeknya, mau undang-undangan dia. Apa benar yang baca doa ini anak siaga? Begitu dia membacakan doa, itu dia pening semua. Begitu selesai baca doa, habis upacara, bawa ke menggol saya. Ayahkan, bisa gak anak saya bikin lo nanti kayak begitu? Jelur tuh anaknya udah 3 tahun kan? Saya bilang bisa. Caranya bagaimana? Ikut pramuka. Harus ikut pramuka, iya harus ikut pramuka. Kalau ikut pramuka, saya gak jamin. Tapi kalau ikut pramuka kan saya jamin, dia bisa seperti itu. Ini satu gambaran manfaat pramuka yang orang banyak gak tahu. Jadi kalau Pak Wali nanya Mas Es, setiap hari lu udah mimpi pramuka belum? Belum lah, berarti lu belum dapat pramuka. Jadi kalau mau dia cuma suka mikirkan besok saya ngapain ya buat pramuka. Jadi setiap hari pikiran saya pramuka. Sampai mimpi saya pernah mimpi pramuka. Berarti kalau saya udah mimpi pramuka, wali kota saya bilang, berarti lu udah dapat rohnya. Tinggal diikutin. Jadi Tangsel ada brand namanya, kalau kegiatan bulan bangsi pramuka. Setiap bulan Agustus kita laksanakan. Yang kedua ada Proseka, pentas olahraga seni dan pramuka. Lalu ini ngomongnya sambutan sambil ini ya. Tapi gak apa-apa ya kayaknya.
Sebentar ya. Biar kalian kita, Kevin yang saya begitu ya kalian seperti ini, saya yakin kan mereka bisa lebih hebat dari saya nanti. Karena saya sendiri nggak pernah kalau pandai kan pakai begini lengkap nggak pernah. Selain gitu deh. Di zaman kita agak ini ya, agak banyak seleksinya. Dulu saya ikut PWN aja susah. Kalau sekarang ikut PWN malah kurang orang kan, gitu. Lagi tangsel ternyata sedikit. Ini gambaran saya. Saya pelatih belajar sama Madani. Jabatan saya kabit pramukaan. Saya lahir tahun 2002, sudah menikah, punya anak 3, istri tetap 1. Izin ke belakang dulu biar bisa melihat. Oh iya. Sekali lagi saya mau bikin nggak masuk, bukan masuk saya untuk yang tidak berkenan ya. Saya ingin memotivasi adik-adik saya yang seperti ini, buatannya pramuka bisa menjalani masa depan kita. Ya. Buktinya saya. Saya jadi PNS, saya jadi kepala bidang anak pramuka. Kalau Pak Haji dulu ini atlet fisika dulu, dia bisa jadi kepala seksi olahraga karena dia atlet bola. Ya kan, artinya hobi yang adik-adik diikuti, kita akan menjamin masa depan kalau memang diikuti dengan serius dan ikhlas. Itu kata kuncinya ya. Jadi kalau saya dulu nggak pernah ikut kegiatan ekskul yang lain, nggak dari SD, SMP, nggak tuntas, tinggalan tuntas, nggak tuntas, pandegar tuntas, pembina tuntas, pelatih tuntas. Jadi saya kalau diajak itu pas kibra nggak mau, paling ketau, pengen tahu aja silahkan. Tapi kalau jadi anggota nggak mau. Karena saya harus fokus di satu kegiatan supaya saya nggak pernah ulang dari awal. Ya, dan kalau di SMA kita ikut pecah alam juga belum lagi kan. Tapi kalau kita ikut SMA, jadi pramuka sama pembinanya udah tolong bantu saya tuh kan gitu ya. Bukan lagi kita yang disuruh apa, kotoran atau apalah gitu ya. Lanjut ke Tanis. Operatornya ada benar. Tanisnya ada benar. Ini apa ya, yang memang kita harus sampaikan kan? Jadi saya di Dispora punya tanggung jawab bagaimana dinas-dinas yang lain bisa memahami pramuka. Kadangkala ada kepala dinas pariwisata nggak tahu ada sangka pariwisata, ya kan? Ada kepala dinas pendidikan kebudayaan nggak pernah tahu ada sangka media bakti. Yang namanya kepala dinas lingkungan hidup nggak pernah tahu ada sangka taruna bumi, sangka kabupaten taru, ya kan? Yang binaan mereka. Mungkin setelah ini saya akan menyampaikan kepada pimpinan saya, minimal kepala dinas itu harus orientasi pramuka. Jadi dia tahu nanti tugas fungsi pokoknya apa sih, tambahannya apa sih gitu. Ya kan? Nah ini yang kita berharap pada umum tujuan saya teman-teman tahu. Karena Golden Scott Generation yang dimiliki oleh pramuka Indonesia ini dahsyat. Sebagai agent of change, agent of development, dan modernisasi kan. Ini yang selalu digaungkan oleh Konsen Nasional. Dulu tahun 2000-an lah sebelum undang-undang itu disahkan, itu ada revitalisasi pramuka. Masih dengar ya, kita ada revitalisasi gerakan pramuka. Kalau kita cari revitalisasi apa sih? Berarti memperbaiki yang sudah ada untuk lebih baik. Tapi ternyata tidak berjalan dengan yang diharapkan kan di revitalisasinya. Karena apa? Karena semua anggota pramuka dan semua stakeholder di lingkar gerakan pramuka kurang apa ya, kurang empati atau peduli dengan pramuka. Mungkin kalau di Bandung pakai seragam pramuka begini orang biasa aja, tapi kalau di Tangsel kan berdua masuk pramuka aja. Ya, kan? Dulu zaman saya di pramuka, saya SMA di lapangan Sudugu di Pesanggerahan. Saya kalau pakai pramuka mainnya ke Aldiron. Dulu di Blok M itu nama ada namanya kelas itu Aldiron paling keren di Blok M. Jadi saya bangga dulu kan aku pramuka masuk mall. Kalau sekarang ada yang saya masuk mall nggak mau, malu katanya.
Nah ini kan pola pikir yang sudah agak sedikit berubah ya, mindset proudnya dia jadi anggota pramuka dulu. Tapi saya yakin di sini enggak. Di sini keren, bangga semua. Ini menginspirasi kita yang di Tangsel nih. Nanti kadang-kadang ini ada kadang-kadang ini apa ya, Bapenas yang bilang pramuka. Yang merancang kegiatan di bidang pramuka kadang-kadang. Nanti kadang-kadang sudah melihat nanggarin bikin seragamnya berapa dari ujung kepala sampai ujung kaki, nanti yang unit porsi marching band-nya bagaimana, bagaimana kita harus bisa menuntutkan 2 tahun 3 tahun ke depan. Lanjut ya. Dan tujuan kita yang tadi kan ya, ini sebenarnya kita punya tugas bagaimana bidang pramuka ini bisa berkolaborasi antar lembaga. Dan ini yang masih agak sulit ya kan. Karena kembali lagi, ternyata nggak semua orang punya rasa aware dengan pramuka. Ya kan, apalagi kalau basicnya dia kepala dinasnya basicnya pas kibra, udah agak ini lagi sama kita. Ya kan, apalagi basicnya dia PNR atau PNI gitu ya, agak susah. Dia ada ini ke apa organisasinya dulu kan gitu ya. Tapi kalau kita ketemu sama kepala dinas yang dulu orang pramuka, nyambung tuh kan. Gitu. Ya. Kita menggali potensi jelas, menyusun strategi dan penyiapan strategi. Jadi hari ini kan, saya bersyukur sekali teman-teman saya, jajaran saya bisa mengevaluasi nantinya. Selama ini kegiatan kita sudah bisa seperti ini belum sih? Ada nggak sih seperti ini gitu? Ya tadi kita datang, nanti kita terima tamu dari wajah mana atau dari diaspora mana? Ada nggak upacaranya kayak di depan tadi? Ya itu harus mulai dipikirkan. Artinya potensi yang kakak punya, saya ATM kan, ambil tiru modifikasi kan? Ya mohon maaf, karena memang pramuka itu nggak boleh eksklusif kan, harus inklusif. Artinya inklusif itu kelebihan lain kita saling apa ya, saling ambil ya, tiru tapi nggak boleh ditiru bulat-bulat, kita modifikasi lah dikit-dikit gitu ya. Tapi sejarah nggak akan pernah melupakan bahwasanya kita ngambil dari mana, dari sebelumnya, itu sejarah yang nggak bisa dilupakan. Jadi jangan khawatir pada saat nanti di transfer dibentuk tim protokoler itu di buku sejarahnya ada tuh. Awalnya kita hanya misalnya dengan ketua dewan acaranya siapa, pemilihan siapa, itu sekali di buku kenangan dan di buku sejarah. Terinspirasi. Kalau yang paling bawah kan, ini yang paling susah. Saya seumur-umur jadi PNS, baru sekali dapat surat teguran dari pimpinan. Karena dianggap lalai. Kenapa dianggap lalai? Ternyata inspektorat itu kalau periksa kita APBD yang kita gunakan, dia akan tanya, ya kan, otaknya mana? Dewan juga begitu kan? Komisi 2 itu galak-galak kan kalau ditangsel. Rata-rata perempuan semua kan? Kalau ngomong itu udah kayak ngomong anaknya aja kita galak. Dia nanya sampai otaknya apa? Ada nggak impact benefitnya? Jadi kegiatan yang kita lakukan itu diminta itu sejauh itu. Nah bagaimana kita bisa mengukur itu kalau data potensinya nggak ada? Tangsel baru terbentuk 15 tahun yang lalu. Kita tanya mahkota cabang, nggak ada data potensinya. Jadi jumlah penggalang berapa, jumlah siaga berapa, jumlah pembina berapa, pelatih berapa, pramuka Garuda berapa, nggak ada. Padahal yang namanya kita di organisasi manapun, yang paling pokok itu adalah administrasi-organisasi, itu nomor satu. Bagaimana kita bisa mengukur kegiatan ini berhasil, capaiannya, dan juga peserta. Ya kan? Akhirnya alhamdulillah kita sudah mulai usul, walaupun nggak semua sekolah mengirim data potensi di depannya, kita coba aja. Ternyata di kelas nasional juga, Tangnasnya juga belum maksimal karena beberapa kuadra yang belum mengirimkan data potensi. Akhirnya nggak bisa dikatakan data terkini jumlah pramuka di Indonesia.
gitu. Kalau di Tangsel kita nggak bisa bilang itu jumlah tertinggi, minimal itu akan jadi patokan kita. Ditambah di sana, oh maaf, mungkin di sini ada yang melatih di sekolah ya, di depan SD, SMP ya kan. Ternyata akan ada masalah. Jadi pada saat tim inspektorat periksa pada kepala sekolahan, ini ada pertanyaan yang ada. Siapa pelatihnya ini, A dan B? Ya kan? Standarisasinya apa di jadi pembina pramuka di sini? Kalau dia penegak, dia pembantukan, ternyata nggak bisa. Inspektorat itu maunya dia ada ijazah. Ada sertifikasi yang menyatakan dia pembina. Jadi kalau nggak ada itu, dia dikembalikan tuang motornya. Nah ini yang ada, akan ada temuan. Temuan itu kalau udah bicara pengembalian, kak, dulu saya kepala UPT juga di Sumatera Utara, pendidikan, kak. Jadi ada guru, anaknya sudah kerja, saat sudah kuliah tetap masih terima tunjangan anak. Nah, itu diperiksain inspektorat, 10 tahun, kak. Kecil, kak. Dia cuma mengembalikan 5 juta selama 10 tahun tunjangan anaknya. Tapi dikali berapa ratus guru yang begitu, kak, di kecamatan. Hampir 200 juta kak pengembalian. Ya, bukan saya yang suruh kembaliin, tapi tugas saya akhirnya kan yang turun ke sekolah minta-minta. Nah ini yang kita harapkan ada keselarasan. Ya, jadi jumlah potensi itu. Saya ingin aja kayak yang berbuka aja, tapi ya. Mohon maaf. Jadi ke depan kita, nanti saya juga pengen tahu kak di sini data potensinya basis elektronik atau tidak. Kalau tidak berbasis manual seperti apa, nanti kita minta ininya ya, apa rujukannya. Karena itu akan menjadi standarisasi kita pada saat kita menyampaikan kepada dewan jumlah pramuka yang aman, ribu orang pembinanya. Terus peserta didiknya 10.000 orang. Untuk ada KMD ialah 1:40 ya. Iya betul. Tapi kalau ada 10.000 orang kombinasi 1.000 orang cukup nggak? Oh cukup. Oh ternyata kurang. Berapa kurangnya? Kan itu dihitung dari anggota pramuka tadi. Iya betul. Jadi udah nggak bisa lagi kita akhirnya sih ya nggak bisa. Jadi kalau bicara anggaran itu bicara BNM, BNPRES, datanya terus valid ya. Ya jadi kalau hari ini kita cuma ada 1.000 orang. Pradidi kombinasi cuma 10 orang, tinggal dikali aja terus 1:40 berapa kebutuhan pembina pramukanya. Nah itu akan kita anggarkan untuk ada KMD di Tangsel. Lanjutkan. Ini susunan organisasi kita. Ya. Kita disahkan 8 Maret 2022. Masih baru nih. Ya kan? Tapi karena masih baru, kita masih boleh jalan-jalan hubungan, cari informasi, ya kan. Mereka bukan tadi banding, gak berani kita membandingkan kita dengan ini, gak berani. Kunjungan kerja juga kita buat kerja, bagaimana kan kunjungan informasi aja lah, kita minta informasi seperti apa. Lanjut. 25 juta ya, 25 juta. Ini tiga cerita pertama gak, sarang pamitra. Kenapa kita ngadain sarang pamitra? Itu kan domainnya kotrical ya. Betul. Ternyata begitu saya ada di dalam pramuka, setelah 15 tahun ada kursus cabang, baru ada sekali sarang pamitra di Tangsel. Karena kita yang memverifikasi anggaran hibahnya, kita lihat di DPA hibah dia, itu nggak ada sarang pamitra. Artinya, di situ di Dispora punya kewenangan untuk memasarkan sarang pamitra. Bagaimana saya bisa menyusun program kerja bidang saya kalau saya nggak ketemu sama pembina-pembina pramukanya? Ya kan? Jadi sarang pamitra itu sebagai ajang bagaimana kita menyerap usulan aspirasi dari mabar pembina maunya apa sih? Ya kan? Karena pemerintah udah nggak lagi kayak zaman model baru ya. Pokoknya begini nggak bisa. Kita bagaimana bisa menyerap dari pembina? Alhamdulillah kegiatan itu berlangsung dengan lancar dan mereka buat komitmen. Mereka buat kesepakatan, mereka buat rencana tindak lanjut setelah sarang pamitra apa? Lanjut kan? Nah salah satunya adalah urusan bulan bakti pramuka. Jadi kalau dulu zaman saya ada bulan bakti PMI ya, itu pasti ada kupon kan? 10.000 ya kan buat bulan bakti PMI. Lalu ada bulan pemuda. Kenapa nggak ada bulan bakti pramuka setiap tanggal
bulan Agustus. Nah, ini salah satunya kita ada prem nanti di Tangsel sejak itu udah kegiatan rutinitas di sekolah Tangsel bidang pramuka bulan Bakti Pramuka. Salah satu kegiatannya yang paling ini adalah kita menyantuni para veteran, menyantuni para pembina. Kadang-kadang ada pembina kita yang sudah kena stroke ya, kadang-kadang udah nggak bisa lihat, kita tengokin seneng tuh kan, seneng mereka ditengokin ya kan, walaupun kita cuma bawa parsel, cuma buah aja kan, sama sedikit bingkisan buat dia kan. Dari mana? Dari semua pembina yang kita akan untuk peduli kan, sekolah-sekolah peduli, depan peduli, ayo sama-sama lanjut. Ini nama tilas pahlawanan kan. Kenapa kita perlu ada nampak jelas? Dulu zaman saya menggalan dari Ramu Merakit, saya harus jalan dari Lebak Bulus ke Warung, kan? Hanya untuk dilatih jadi penggalan rakit. Jalan kaki itu kan malam-malam, kan? Ya kan, kalau pendengar saya di Ciburial, di Bogor, cuma dikasih korek satu, jalan ke Kawang Putih, kan? Sama pembina saya. Mungkin sekarang jalan yang seperti itu, ya. Karena kalau saat dibikin kayak gitu, kita sudah ngambil pramuka aja. Ya kan? Kenapa dapat jelas? Kak, ini informasi kak. Kakak mungkin kenal semua dengan Daan Bogot. Ya, pahlawan nasional Daan Bogot. Itu taruna pertama kali yang ada di Indonesia. Jadi kalau orang bicara Arpau, bicara Akmil, ya Daan Bogot lah taruna yang pertama. Itu ada di mana? Peristiwanya di BSD. Jadi di BSD ini ada gedungnya. Ada ini dulu barak militernya Daan Bogot kan, pada saat diserang sama tentara, dia menyerang tentara Belanda, tentara Jepang di sana, ya kan? Jadi peristiwanya ada di BSD. Kenapa saya harus kenalkan? Karena nggak semua pelajar di Tangsel tahu kan? Tahu nama Daan Bogot, ada jalan Daan Bogot, tapi nggak tahu peristiwanya di mana. Nah ini yang kita juga punya tanggung jawab, jangan sampai generasi kita lupa dengan sejarah. Ya. Lanjut. Nah ini kekuatan Jogja kan, kalau di Jogja itu dia nggak mau dibilang pramuka kan, maunya pramuka istimewa ya. Jadi kalau di Jogja itu pasti dibilangnya pramuka istimewa, dia nggak mau dibilang pramuka. Saya ini, kami ini pramuka istimewa karena daerah kami daerah istimewa. Oh ya silakan aja ya kan, masing-masingnya. Tapi memang ditunjukkan dengan istimewaannya. Kemarin saya lihat ke mantu ya, ke keluarganya Abi Sultan itu meresmikan kampung pramuka yang ke-12 atau yang berapa di Gunung Kidul kan. Artinya hebat ya, salah satu kuasa daerah punya kampung pramuka sampai sekian puluh gitu. Di Jawa Barat ada apa belum ya, saya nggak tahu ya. Kalau di Banten belum ada kan. Di Jogja juga ada sampai puluhan. Ini kita ke SMA 3. Pramuka. Kita dapat informasi dengan tentang kantung pramuka. Insya Allah nanti tahun depan kita launching kantung pramuka di Tangsel. Karena sudah ada kawasan ekowisata Peranggan yang kemarin diresmikan oleh Mas Sandiaga Uno. Jadi kampung wisata, kebetulan ketua RT-nya orang pramuka dan mau dibikin kampung pramuka RT-nya. Jadi kita harus fasilitasi nanti ke depan. Lanjut. Nah ini Tangsel Scott jurnalis kan, salah satunya dari kalangan komunitas, dia minta dibikin komunitas pramuka. Mungkin di sini kalau dihitung alumni-nya kan, mulanya Racana UI mungkin 200 orang kali ya. Iya, kan? Itu kalau dikumpulin kan, itu kayak dari SMA 3 Jogja, kumpulin para alumni-nya, bikin donasi, bisa bikin gedung 7 lantai. Sama alumni-nya Pak Manaba. Salah satu alumni SMA 3 itu yang terkenal Dirjen Dukcapil kan, itu alumni-nya SMA 3. Kalau alumni SMA itu bisa kayak gitu, masa ya alumni perguruan tinggi gak bisa lebih dari itu kan. Ya kan, ini yang bisa kita contoh ya. Akhirnya di Tangsel dibikin Scott Community kan, komunitas pramuka Tangsel. Di era tahun yang lalu, jadi semenjak merancang, dari sebelah untuk pimpinan Partai Nasional Kak Budi Waseso, ternyata 6 orang wakil ketua itu orang Tangsel. Kak Supri asli Tangsel, Kak Berto di Bintaro rumahnya, ya kan? Terus Kak Heru Buda di Ciputat rumahnya.
ada 6 orang pengurus panas orang Tangsel. Pada saat saya tahu, akhirnya saya samperin satu-satu kan. Karena saya kami-kami, saya pengen ya mereka orang hebat maju sampai Tangsel dong gitu ya. Akhirnya mereka mau gabung ke Tangsel Scout Community kan. Nah, Tangsel Scout Community inilah yang memilih kalau tadi nanti ada unit-unitnya sama. Tadi unit-unit juga di Tangsel Scout Community, cuma bedanya ini bukan untuk anggota pramuka aktif kan. Jadi biasanya teman Kak Dandi ya, ketua Rasana SMA, mungkin dia udah ikut pramuka lagi kan. Karena malu pada ikut pramuka pada saat kuliahnya. Tapi masih mau ikut pramuka, yeah. Kegiatan pramuka dia masih mau ikut. Nah disinilah tempatnya. Ya kan, mungkin dia udah terbatas waktunya, tapi jadi pengusaha, disinilah dia gabungnya. Ini wadahnya buat para purna, alumni, penduli, pemerhati pramuka di pramuka. Lanjut. Kegiatan khusus. Ada di pelajar. Nah ini yang kita bilang tadi, Dewan di Tangsel itu nggak mau cuma sekedar kegiatannya input output selesai. Bu bisa dimaki-maki kita sama Dewan. Dia maunya sama dan benefitnya apa? Pada saat Dewan menyuarakan seperti itu, alhamdulillah bidang pramuka sudah melaksanakan sampai impact dan benefit. Di pelajar kita ada di pelajar jurnalistik. Jadi saat itu kita panggil ada sekolah-sekolah SMK, SMA, Tangsel, kita latih dengan orang yang berkompeten. Karena kalau kita manggil dari sumber, harus jelas kan tenaga ahli atau tenaga terampil. Kalau dia tenaga ahli, sertifikatnya mana? Kalau dia tenaga terampil, mana? Kalau nggak bisa, kita nggak bisa bayar honornya kan? Ya kan? Ada kemarin yang jadi dalam sumbernya Kak Andi Umas Puanlas ya. Itu sama Kak Dori dari Spot jurnalis Spot Magazine, Spot Magazine gitu. Ini jadi narasumbernya. Nah di situ dilatih nggak? Saya minta konkret ya. Hari ini anak dapat apa? Besok rencana dimana apa? Ada RTL berikutnya kan? Dia dimintakan alat-alatnya disiapin. Alhamdulillah kan? Ini baru setahun berjalan. Ada salah satu SMK di Tangsel yang kita berdayakan anak-anak kemudian tambalannya. Jadi kalau ini dia ada foto booth kan. Ini kalau ada pembelian begini dia udah siap-siap kan foto booth-nya. Jadi foto langsung dibawa pulang sama tamunya kan. Yeah. Foto booth-nya dari anak-anak ini yang kita latih kan. Ya kan, live streaming kan. Di YouTube atau di Instagram itu di live streaming sama dia. Itu mungkin sepele ya kan. Tapi begitu itu beredar, ternyata di setiap sekolah minta kan. SDA ada perusahaan minta di live streaming acara perusahaannya, minta diadakan foto booth kan. Lama-kelamaan karena dia udah mulai profesional, akhirnya kalau ada sekolah yang minta ininya, dia pakai paket kan. Ada paket A 2 juta, paket B kalau sama live streaming 3 juta. Itu udah mulai kemasukan kan. Jadi dia datang ditambah sama orang foto booth, dikasih cuma kotak doang sama dia, foto booth silahkan tuh ngasih 2.000, 5.000, 3.000 itu buat uang jajahnya. Kalau yang uang paketnya tadi udah dikat sama sekolahnya buat uang bayaran sekolahnya. Jadi ini yang kita sampaikan ke Dewan, bahwasanya kegiatan pramukaan sampai ke impact dan benefit. Mereka itu pramuka, mereka dilatih, punya kemampuan, tapi menghasilkan buat mereka. Itu Tangsel Scout jurnalis ya. Kalau Tangsel Scout Rescue ya, kita ada. Itu sampai bikin sekolah dayung kan. Jadi kalau kakak lihat di Google, ada popcorn, sekolah dayung popcorn, itu anak-anak kita Tangsel Scout Rescue. Jadi kalau main saya makan anak dayung, itu salah satunya Tangsel Scout Rescue. Jadi dia dilatih dayung. Jadi Tangsel ada TKK dayung sekarang kan. Dulu zaman dia bintang gak menarik TKK Dayung. Ya kan, kalau TKK Dalam adalah. Jadi TKK Dayung masih jarang. Itu bisa dibikin TKK Dayungnya nanti gitu. Nah ini latihan Dayungnya kan sudah disitu penuh jagung. Ini anak-anak penugas yang mereka pada latihan akhirnya kan orang yang gak mau ikut pramuka jadi mau kan. Karena ada kegiatan yang buat dia keren ya. Gitu. Padahal ini sekarang udah mulai bayar. Jadi dia setiap latihan datang bayar 30.000 kan. Untuk operasional, untuk ruang kan.
sampai bikin sekolah dayung. Kalau sekolah dayung itu privat kan, satu bulan ada yang dari 500 untuk anak SD, yang sekian, yang sekian, ya kan. Artinya kita membenarkan adik-adik pernikah kita untuk mencari uang tambahan sambil dia berpramuka. Lanjut. Ini cara seremonial kuancap ya. Lanjut. Jadi kita suka ada pembinaan di kantor kak, jadi rutin kak, kadang sebulan sekali, dua bulan sekali, ya kan? Karena kalau nggak begini nggak ada pekerjaan lah yang di kantor. Pekerjaan perempuan. Nah ini kak, unit-unitnya kak, yang di Tangsel, Tangsel Sport Community rumah besarnya. Mungkin di sini udah senang beli jati rumah besarnya punya unit-unit. Kita juga punya unit-unit kak. Ada Tangsel Sport Premiership, ini kedai, ya kan? Ada Tangsel Sport Marching Band di sini yang tadi torsi di depannya. Itu kita. Lalu ada Tangsel Sport Jurnalis, Tangsel Sport Rescue, Starting Club, Tangsel Sport Football Club. Karena ada Pak Yudo pemain kita nih, ya kan, dia pembinanya langsung. Lalu ada Tangsel Sport Historical Club. Tadi yang memprogram lapak kilas, sejarah-sejarah, ya kan. Lalu ada Tangsel Sport Day Club. Lalu kalau bisa Day Cilik, cicil apa ya kan? Ya kan, Day Cilik di TV kan. Itu rame kan lomba Day Cilik. Nah kemarin alhamdulillah saya udah ikut lomba Day Cilik di Kejati Basta. Nah, kita pengen ke depan adik-adik kita, apa ya, biar gak ada generasi moral ya kan. Lima agama juga tetap ditamakan. Lanjut. Nah ini kak, terima kasih dari saya, mohon maaf sebelumnya. Lagi-lagi saya sampaikan salam dari kantora saya. Awalnya berkenan hadir karena malam ini dia ada acara di puncak ya, kajian ya. Mungkin karena kelelahan ya kan, karena kita kalau udah akhir tahun anggaran kan jadi di lari nih kak. Ya kan, alhamdulillah kalau berjalan kasih dia semua. Semua bidang lain yang belum pulang kan. Ya kan, kalau bukan kita kan perempuan kan. Kalau perempuan itu kan beda ya, stronger-nya itu the power of mak-mak itu kelihatan ya kan. Pokoknya kalau ada yang belum itu biar harus ada, jangan sampai silpa, karena kalau silpa kita yang malu. Kita minta tambah anggaran nanti pas awalnya akan bilang ya kan, tidak sedikit aja nggak habis, belum tambah banyak lagi kan gitu. Nah akhirnya pagi ini masih ada di puncak di kegiatan kepemudaan sekdis kita juga acara yang kalau Pak Wali Kota selalu pesan sama saya, kolaborasi kan, pramuka itu rahasia. Jangan pernah malu cari ilmu di tempat orang lain. Karena kadang-kalanya kita merasa hebat, di luar sana dia lebih hebat lagi. Dan salah satunya di UIN Sunan Gunung Jati. Hasil plus buat teman-teman. Oke, sedikit ngasih ini sebenarnya bahasa saya. Ini pada saat saya hubungan kepada generasi ibu, ini kutipan dari buku Sri Sultan Hamengkubuwono X tentang pramuka. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Jadinya mabidanya Jogja dia berpatokan pada hari ini nih, ya kan, gitu loh. Untuk itu kita punya sesuatu yang punya skill, punya expertise, harus jadi master class. Saya yakin disini master class semua. Pembinanya master class, ya anak-anaknya master class, pembinanya pasti lebih master class. Karena nggak mungkin tercipta generasi yang begini kalau bukan dibangun orang-orang hebat. Salut kak, kali ini ketemu dengan pembina pramuka dari doktor kan. Kalau di luar tuh banyak yang profesor, cuma kalau di industri pan jarang kan. Ya kan, kalau di SD palingnya SPDI, ya kan. Ini ada orang-orang hebat bersama kita. Insya Allah kak, selanjutnya pada hari ini bermanfaat buat kami semua, buat semua. Saya lagi saya mohon maaf kalau di luar skenario. Yang jelas saya merasa kepiangan apa karena masih ada gitu, pramuka di Indonesia ini gitu ya. Selama ini dalam pramuka Yudi sudah saya aja tarik daya dulu sih, nggak bisa ketemu sama pemainannya. Nggak tahu kenapa ya, karena mungkin dia merasa di masuk ke Jakarta ke Banten ya kan, tapi kalau wilayah kan dia maksudnya ke Tangsel Ciputat ya gitu. Akhirnya kita bergeser ke Universitas Pamulang, masih ada ribuan orang
tapi pramuka juga nggak begitu jarang. Tapi untuk mereka yang pak kita satu lagi kunjungan kerja pak ke depan Bandung, saya langsung ingat Sunan Jati. Apa tuh? Apa yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan, tapi saya yakin mereka semua bisa memahami dan tahu yang mendengarkan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Itu tadi pembuka di kacamata diaspora Tangerang Selatan. Tapi tak lupa rasanya jika bisa pembuka, tak lupa rasanya jika juga tidak menyimak atau menyaksikan yang pandang dari gerakan pembuka UIN Gedung Jati Bandung. Berdiri kokoh gerakan pramuka kekusteran Kota Bandung yang melahirkan tunas-tunas bangsa, menjunjung tinggi kode kehormatan gerakan pramuka dan setia dan dasar dharma. Gerakan pramuka UIN Sunan Kalijaga Bandung menjadi wadah pengembangan karakter berakhlak mulia terletak di wilayah timur Kota Bandung. Berdiri sejak 27 tahun 1979, gerakan pramuka telah menorehkan banyak prestasi menjadi gerakan pramuka percontohan di Indonesia. Datang dari berbagai penjuru Nusantara, anggota gerakan pramuka UIN Sunan Kalijaga Bandung dinaungi dalam 6 satuan dan dihimpun menjadi 2 anggaran dan 2 raja. Sunan Gunung Jati, Paku Batu. Ambalan Sunan Gunung Jati menjadi wadah bagi para anggota anggota putra gerakan pramuka UIN Sunan Gunung Jati Baru untuk tumbuh kembang dan belajar agar dapat menjadi pribadi yang tangguh. Ambalan Paku Wadi mengadari anggota putri yang masih berusia penegak di gerakan pramuka UIN Sunan Gunung Jati untuk berproses dan berkembang menjadi pribadi yang peka dan sigap juga visionnya. Rencana Sunan Gunung Jati wadah pengembangan karakter mandiri dari segala aspek baik sosial dan ekonomi dengan lingkaran Islam. Tokoh Sunan Gunung Jati sebagai tuntunan hidup. Rencana Paku Wadi disiapkan sebagai wadah wanita jadi anggota pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk berkarya, bersatu dan menciptakan sebuah kesinambungan. Disinilah anggota pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung golongan Pangga dan Pandega dihimpun untuk mendapatkan ilmu kepramukaan, inovasi yang terus dilakukan, prestasi yang terus diraih, membuat semakin banyak generasi baru yang terlahir. Tak puas dengan hanya membekal ilmu kepanduan, anggota gerakan pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung juga memiliki kemampuan lebih. Inilah nabi kebanggaan pramuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Unique Search and Rescue
pernah mengembangkan minat dan bakat mengenai pengabdian dan kepedulian terhadap masyarakat. Dibekali dengan survival, penanganan bencana, sehingga diharapkan anggota Indonesia mampu menjadi relawan pramuka yang berjiwa sukarela. Ini lingkung sejarah pramuka. Bukti cinta pada sumber budaya Indonesia pun harus dipupuk dari diri anggota pramuka UIM Sumatera jadi bangga. Maka hadirlah unit lingkung sejarah pramuka sebagai tempat bagi anggotanya untuk mengasah kemampuan di bidang seni dan budaya, baik tarian, tarik suara maupun alat musik. Berbahagialah jiwa-jiwa yang tumbuh kecintaan untuk melestarikan budaya tanah airnya. Dunia berkreasi dan komunikasi. Jika setiap pramuka adalah kantor berita, maka dunia berkreasi dan komunikasi menjadi jantung dari gerakan pramuka UIM Sumatera Menjadi Bangga. Sebuah unit yang bergerak di bidang kejurnalistikan dibekali keahlian tentang fotografi, videografi, desain grafis, kepenulisan, dan broadcasting, mengantarkan anggotanya menjadi kantor berita pramuka yang terpercaya. Demi protokol, sukses dipercaya menggerak beberapa event besar dan penting. Unit protokol perlu mendapatkan kepercayaan dari berbagai lembaga terkemuka. Unit protokol sebagai tempat bagi anggotanya untuk mempelajari tentang protokol, tata pengamatan, tata lupa, dan tata upacara. Maka belajarlah tunas-tunas paripurna yang menjunjung tinggi dengan nasionalisme. Unit Mabes Suara SIGEN UIM Bangka. Wadah untuk mengembangkan minat dan bakat anggota di bidang musik seperti ngasih dan orkestra anggota. Saatnya suara-suara merdu menggelengar sehingga dia ingin mengangkatkan kemampuan bermusik. Unit KDPK. Jiwa kesuksesan dan entrepreneur muda sudah menjadi visi anggota pramuka UIM Sumatera Menjadi Bangga. Impian tersebut akan terwujud melalui unit koperasi dan pengembangan kewirausahaan. Dibuatnya dengan sebagai upaya dalam menciptakan kesejahteraan anggota untuk mewujudkan lulus depan yang mandiri. Pelajaran hidup ditulis dengan sejuta cara dan makna, semua berawal dari keinginan setiap anggota untuk menjadi raja negara. Maka pintu gerakan pramuka UIM Sumatera Menjadi Bangga terbuka lebar untuk menyambutnya dengan tekad yang kuat dan keinginan yang besar. Jadilah kami seorang pramuka dengan jiwa kepemimpinan. Pengabdian adalah bukti setiap anggota gerakan pramuka UIM Sumatera Menjadi Bangga yang senantiasa bersinergi, menunjukkan kontribusi nyata melalui kegiatan-kegiatan yang mampu mengeluarkan semangat. Dan inilah kegiatan-kegiatan persembahan dari gerakan pramuka UIM Sumatera Menjadi Bangga. Pengenalan kepramukaan. Sumatera Menjadi Bangga.
menggunakan berbagai upaya untuk mencetak generasi emas bagi fondasi pertanian ini. Dan pemuka UIN Sumatera Jati Baru telah menorehkan berbagai prestasi di eksistensi dan dedikasi pengibaran bendera merah putih 1000 meter di TVRI. Panitia Perkhidmatan Bila Karya Nasional ke-14 di Jambi. Panitia Jambore Nasional ke-11 tahun 2022 di Cibubur. Tentu semua perjalanan tak selalu mudah dilalui. Semua prestasi tak semudah itu mempunyai berkat perjuangan yang kuat. Sosok pemimpin menjadi pemandu bagi setiap langkah menuju cita-cita. Dengan penuh hormat dan rasa bangga, perkenalkanlah. Inilah Ketua Majelis Pembina Gugus Depan. Dan inilah kami, tunas-tunas sahabat bangsa, pengembang rasa suci yang akan terus berkontribusi untuk negeri dan menjaga masa depan Indonesia. Selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Ketua Gus Depan 23.